Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan my wife Amanda Zevanya. Apa kabar saudara semua? Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun saudara menyaksikan, dimanapun saudara berada, doa kami, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, hidup dalam kehidupan saudara dan saya, dan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi hambamu, tidak bibir perkataannya penuh kasih, kuasa, dan kemuliaan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan membahas pada hari ini khusus bagi setiap saudara anak-anak muda. Saudara yang pengen cepat-cepat nikah, saudara yang pengen cepat-cepat punya pacar, tema khotbah ini adalah keuntungan menjadi single. Mantap saudara ya. Bagi setiap saudara yang menyaksikan ini, banyak di antara kita atau enggak usah orang lain, saya sendiri, waktu kecil saya pengen cepat-cepat jadi orang gede. Waktu kecil saya pakai pakaian dari abang saya ngebayangin saya bisa kerja. Waktu SD ngebayangin SMA enak kali SMA ya. Waktu SMA ngebayangin enak kali kuliah ya. Waktu kuliah ngebayangin jadi orang kerja dan sebagainya. Kadang-kadang saya malah lihat anak saya enak banget ya hidupnya ya. Bangun pagi minta susu, nonton TV, Coco Melon dan teman-temannya. Habis itu siang makan, tidur siang, habis tidur siang bangun makan lagi, main dan sebagainya. Dia pun sama ngomong sama saya, dia pengen kayak papanya, pengen nanti gini. Dia pernah pakai jas saya saudara, pakai dasi saya, bahkan dia pernah pura-pura jadi seperti saya. Ada banyak orang hari-hari ini yang single, mereka pengen cepat-cepat punya pacar, pengen cepat-cepat menikah dan sebagainya. Hari ini kita akan memberikan beberapa kebenaran mengenai keuntungan jadi single. Yang pertama, keuntungan jadi single itu adalah single is freedom. Single itu adalah masa lajang atau masa sendiri, adalah masa kebebasan. Di mana saudara dapat bereksploriasi. Saudara dapat bereksplor, memiliki kebebasan ketimbang di fase-fase di mana saudara sudah menikah. Bukan berarti sudah menikah saudara enggak bisa mengeksplor. Tapi ketika saudara masih single, saudara bisa melakukan apapun yang saudara mau. Saudara bisa bertraveling, saudara bisa jalan-jalan, saudara bisa melakukan apapun yang saudara mau. Saat saudara masih anak-anak, saudara punya tanggung jawab belajar. Tapi biayanya orang tua yang menanggung. Tapi ada banyak orang ketika saudara saat ini single, saudara dan saya bisa melakukan. Saudara udah bekerja mungkin, saudara bisa pakai uang yang saudara punya untuk mengeksplor mimpi saudara, mengeksplor keinginan saudara dan sebagainya. Masa single adalah masa periode sempurna untuk saudara dan saya berkarya, bertumbuh. Untuk saudara bisa mencari apa mimpi saudara. Untuk saudara dapat mengejar apa cita-cita saudara. Masa ini adalah masa di mana saudara bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Saudara bisa mengejar atau saudara bisa membangun atau bisa apapun mimpi yang Tuhan taruh di hati saudara. Ini adalah masa di mana saudara bisa melakukan apa yang saudara mau. Tentunya sesuai dengan peraturan atau firman Allah yang saudara dan saya bisa pelajari. Nggak selamanya single itu buruk. Justru single saudara bisa mencari diri saudara tanpa perlu pusing dengan tanggungan yang lain. Beberapa kebebasan atau istimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang single atau lajang. Yang pertama adalah kebebasan waktu. Saudara bisa bebas mau kemanapun, mau traveling, mau jalan-jalan, mau hari libur mau dipakai buat apa. Saudara memiliki kebebasan ini. Kalau saudara sudah menikah, sudah punya anak, saya punya tanggung jawab yang berbeda. Bukan berarti itu menjadi beban, no. Itu sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan. Tetapi ketika saudara sendiri, saudara bisa melakukan apapun yang saudara mau. Saudara tidak perlu membagi waktu, saudara tidak perlu merasa kayaknya kok waktu itu dikit banget ya. Padahal banyak banget yang boleh dikerjain. Jadi gak selamanya single itu buruk. Efesus 5, 15, 17 bilang demikian. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Single bukan berarti buang-buang waktu atau main-main sama waktu. Tapi single adalah periode di mana saudara add value, menambah value dalam diri saudara. Saya kalau waktunya atau misalnya bukan berarti gak mengucap syukur punya anak sama istri saudara saya, itu treasure atau harta terbesar yang saya miliki. Tapi saya suka ngobrol sama istri saya, Beb, kalau usia segini kamu dan aku kita belum menikah, kamu ngapain? Saya bilang, I will go abroad, saya akan luar negeri, beasiswa luar negeri dan studi di luar. Dan saya pun juga berpikir seperti itu. Beberapa waktu lalu ketika kami honeymoon ke sebuah negara di Eropa, ketemu dengan beberapa orang Indonesia, ngobrol-ngobrol-ngobrol, kebetulan dia kerja di sebuah universitas ternama di dunia. Dan dia bilang, kenapa gak coba apply di sini? Nanti kita bantu deh cara apply dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terus saya pikir, ih menarik kali ya. Tapi saya ingat, saya punya tanggung jawab dalam pelayanan, punya tanggung jawab dalam keluarga dan rumah tangga. Dan saya merasa momen itu bukan momennya saya lagi. Kalau saudara masih lajang, saudara bisa menambah nilai dalam diri saudara. Dan saya suka bilang sama anak-anak muda, pacaran nanti. Ketika masih lajang, masih single, tambah nilai diri sebanyak mungkin. Bikin dirimu berkualitas. Karena ketika engkau berkualitas, cinta yang berkualitas akan datang. Ketika saudara punya nilai yang mahal, maka kisah cinta yang mahal, orang yang mahal, karena pada prinsip kita akan menarik orang-orang yang seirama dengan kita. Orang-orang yang setipe dengan kita. Makanya orang yang suka bola, nongkrong dengan orang yang suka bola. Makanya orang yang suka sinetron, nongkrong sama orang yang suka sinetron. Kalau saudara menambah nilai diri saudara, maka orang-orang yang berkualitas juga akan mendekat sama saudara. Kebebasan apa yang kedua yang dimiliki oleh orang sedang lajang? Yang kedua adalah kebebasan berteman, kebebasan bergaul. Saudara bisa bergaul dengan siapapun yang saudara pikir bisa membuat diri saudara makin maju. Kalau sudah menikah, kita perlu menjaga perasaan orang-orang di sekitar kita. Kita perlu memikirkan perasaan mereka. Tapi ketika saudara masih single, masih sendiri, saudara punya kesempatan untuk berteman dengan sebanyak mungkin. Saudara dapat memiliki persahabatan, dapat memiliki pergaulan, memperbanyak pengalaman daripada saudara sibuk galau, sibuk lihat ini punya pacar dan sebagainya. Saudara bisa menambah kualitas diri saudara, membangun networking, membangun pertemanan, jaringan pertemanan yang begitu banyak, agar ketika saudara memerlukan sesuatu, saudara bisa meminta tolong kepada mereka. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malam. Artinya ketika saudara dan saya, saudara-saudara anak-anak muda lebih tentunya, dalam masa fase musim single, musim lajang, jangan iri sama orang lain, gak usah pusing sama kisah percintaan orang lain, maju sama Tuhan, maju sama Tuhan. Saudara dan saya bisa memiliki kebebasan, kebebasan waktu, kebebasan pergaulan, berteman dengan siapa saja. Saudara bisa pakai waktu itu untuk melayani Tuhan. Saudara bisa pakai waktu itu untuk makin dekat sama Tuhan. Karena sesungguhnya masa lajang adalah masa persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Saya dulu, kalau boleh kembali ke masa lalu, ada begitu banyak masa-masa muda saya yang saya bisa isi lebih baik lagi. Akan banyak mengikuti belajar ini, kursus ini, melakukan ini, melakukan ini. Tapi ya, bukan berarti menyesal atau apa. Saya hari ini ada karena pengalaman hari lalu. Tapi kalau saya boleh ngomong sama saudara anak-anak muda yang menyaksikan acara ini, pakai waktu lajang single saudara, bukan untuk galau, bukan untuk yang gak jelas, tapi pertambah kualitas dalam diri saudara. Agar ketika waktunya tiba, engkau menjadi orang yang utuh, penuh, dan berkualitas. Bagi yang gak berbagiin kepada mereka yang sedang single, biar mereka juga boleh diberkati dan dapat menggunakan waktu mereka dengan baik. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sambil angkat tangan, bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi.